Faslun, bermula ini itu satu fasal. Wal ikhtisalatul masnunatu 17 ghuslan. Wal ikhtisalatul masnunatu, dan bermula mandi-mandi yang disunnahkan itu 17, ada 17 ghuslan mandi. Wih, banyak juga dapat pahala. Mandi aja dapat pahala dalam Islam, ha? Hah? Bukan sholat aja dapat pahala. Bukan puasa saja ibadah dapat pahala. Bukan baca Al-Quran saja, hafal Quran yang dapat pahala. Bukan menuntut ilmu agama saja dapat pahala. Bukan haji umrah, bukan zakat saja, bukan sedekah saja. Mah. Tapi termasuk di dalamnya mandi dapat pahala. Dalam Islam dapat. Bukan satu kali mandi aja. Ini 17 macam mandi. Apa-apa tu? Dah. Wal ikhtisalatul masnunatu, dan bermula mandi-mandi yang disunnahkan dalam Islam itu 17, ada berapa? 17 ghuslan macam mandi. Ghuslan jatuh ke tamyiz. Ghuslul jum'ati, pertama yang paling utama, mandi Jumat. Kalau hari Jumat mau solat Jumat, yang laki-laki wajib pergi Jumat, sunnah mandi Jumat. Ah, jadi niat. Farisi, kalau mandi Jumat ada niat enggak? Kalau enggak niat enggak dapat pahala walaupun mandi di hari Jumat untuk solat Jumat. Kalau enggak niat mandi Jumat tidak dapat pahala. Ah, apa niatnya? Aku niat mandi Jumat sunnah karena Allah Taala. Aku niat mandi Jumat. Apa Rafif? Niatnya? Apa Farisi? Aku kan aku mandi Jumat. Aku niat bilang. Hilang itu dalam hati, mulut. Mulut itu sunnah, dalam hati bilang. Aku niat mandi Jumat karena Allah Taala. Nah, bahasa Arabnya kalau menghafal, nawaitu ghuslal jum'ati sunnatan lillahi taala. Nawaitu ghuslal jum'ati sunnatan lillahi taala. Sama-sama. Nawaitu ghuslal jum'ati. Ulang. Nawaitu ghuslal jum'ati. Sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja aku mandi Jumat. Sunnah. Karena Allah Ta'ala. Dah. So, perempuan kalau mandi bagaimana juga? Dapat pahala tidak? Dapat pahala. Sama. Kalau perempuan mandi Jumat, niatnya mandi untuk Jumat, sunnah karena Allah Ta'ala, dapat pahala. Wal'aidaini, dan dua hari. Aid. Dua hari raya. Aid. Aid itu apa artinya? Hari raya. Wal aidaini, dan dua hari raya. Sebutkan Rafif, apa hari raya Idul Fitri, apa hari raya umat Islam? Yang pertama apa Farisi? Rafif? Dua hari raya itu kalau pergi solat, jangan pergi ambil air wudhu saja langsung pergi. Tapi man, niatnya apa? Nawaitu ghusla Idul Fitri. Sama-sama. Nawaitul Idul Fitri sunnatan lillahi ta'ala. Nawaitul ghusla li'idil fitri. Li itu untuk, ya, untuk idil fitri. Nawaitul ghusla, sama-sama. Aku niat mandi li'idil fitri, untuk hari raya sunnatan lillahi ta'ala. Nah, kalau Idul Adha enggak lama lagi nih. Nawaitul ghusla li'idil adha sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja aku niat mandi untuk hari raya Idul Adha. Sunnah karena Allah Ta'ala. Begitu air kena, itu di mulut tu, itu sunnah yang wajib dalam hati. Itu siram tek, begitu air kena di badan, langsung dalam hati bilang, aku niat mandi untuk hari raya Idul Qurban. Sunnah karena Allah Ta'ala. Hari raya Qurban. Wal istisqa'i, dan mandi minta hujan. Istisqa', mandi untuk solat minta hujan. Mandi untuk solat minta hujan. Istisqa'. Mandi untuk melaksanakan solat istisqa'. Apa istisqa'?
Hah? Salat untuk minta kenapa minta hujan? Karena hujan tak turun tak turun-turun. Kenapa hujan tak turun-turun? Karena musim panas, musim kemarau. Udah 3 bulan hujan tak turun-turun. Hujan tidak turun-turun udah 3 bulan. Gersang, panas, air kering kerontang, sungai kering, sumur kering. Orang tidak ada dapat air untuk minum, tanaman tidak tumbuh, padi tidak tumbuh. Maka pergilah Tengku Imam dengan Abu Ulama, kumpul jamaah, pengumuman di masjid. Hari ini kita solat habis zuhur, kita laksanakan solat istisqa. Kerjanya solat istisqa dikerjakan di tanah lapang, tidak di masjid ya, di tanah lah. Nah, boleh di tanah lapang Darul Faqih. Kemudian solatlah dia. Usolli solatal istisqa. Usolli sama-sama. Usolli solatal istisqa. Solatal istisqa. Sunnatan. Sunnatan. Rakaataini dulu. Rakaataini. Sunnatan lillahi taala. Sunnatan lillahi taala. Sengaja. Sengaja. Aku niat salat istisqa. Aku niat salat istisqa. Dua rakaat. Dua rakaat. Sunnah karena Allah taala. Ta'ala. Jadi itu. Habis itu dia berdoa dengan doa minta supaya turun hujan. Ah, baru Allah turunkan hujan. Tapi sebelumnya sunnah mandi istisqa. Apa mandinya? Aku niat mandi untuk istisqa karena Allah Ta'ala, sunnah karena Allah Ta'ala. Wal khusuf. Dah, 1 2 3 4. 4, yang keempat mandi khusuf. Gerhana matahari. Ada gerhana matahari. Hai matahari, gelap kali, kenapa langit gelap? Matahari itu terjadi gerhana. Ya? Gerhana matahari. Ah. Kalau ada terjadi gerhana matahari, maka salat disunnahkan waktu itu adalah salat sunnah gerhana matahari. Gerhana matahari. Sebelum kita salat, mandi dulu. Jangan lama-lama mandinya karena gerhana itu pun tidak lama dia. Ini kita mandi 1 jam, gerhana udah habis. Dululah, pakai perut. Habis itu mandi pakai sampo dululah. Habis mandi pakai Biore lagi. Hah? Pakai glowing-glowing lagi. Pas keluar, udah mana ini? Enggak ada lagi gerhana. Itu jangan, mandinya cepat. Ya. Jadi niat mandi nawaitul ghusla. Sama-sama. Lil khusufi. Lil khusufi. Sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja aku niat mandi. Untuk gerhana. Karena Allah ta'ala. Sunnah karena Allah ta'ala. Khusuf gerhana matahari. Wal khusufi. Gerhana bulan. Apa suruh? Baca. Tulis artinya. Wal khusufi. Dan gerhana bulan. Malam. Kalau aku khusuf. Tusia. Jadi nampak gerhana bulan. Bulan itu udah jadi sabit. Kecil kali tertutup dia. Enggak nampak dia cahayanya. Dah. Nanti kalau kalian mau lihat gerhana bulan dan matahari itu pakai kacamata hitam. Enggak silau mata. Tengok lihat dia itu kalau dengan mata telanjang sakit mata kita. Silau. Pakai kacamata hitam. Nampaklah. Oh, cantiknya gerhana matahari. Dulu nenek-nenek moyang kita sebelum datang Islam, gerhana itu dibilang matahari tinggal kecil. Oh, dimakan sama jin. Oh, kalau bulan. Oh, dimakan juga sama dewa ini, dewa itu. Jadi, bulan dan matahari itu dimakan sama dewa. Itu ada raksasa, itu ada jin. Maka datang Islam. Dah, itu peristiwa alami. Itu alam itu sedang berproses. Ketika dia berproses berputar pada porosnya itu tertutup terhalang dengan planet yang lain sehingga nampaklah hanya kecil sekali. Jadi pada waktu siang tuh gelap. Kalau gerhana matahari itu tertutup, matahari kan tertutup ya. Nampak sedikit aja di samping-sampingnya cahaya. Gelap. Malam begitu juga. Biasanya bulan terang waktu malam. Terjadi gerhana bulan.
Coba pinggir-pinggirnya aja. Hah? Jadi sabit ya. Karena dia terhalang dengan planet yang lain. Misalkan Iza tuh mau ke sini kan? Tiba-tiba Madinah berdiri di sini. Nah, tapi cahaya Iza tuh masih nampak di samping-samping kalau dia bercahaya. Jadi dihalangi oleh planet yang lain. Itu untuk apa? Menceritakan kepada kita ada hal-hal di luar kebiasaan yang mampu dilakukan oleh selain planet. Berarti ada yang mengatur. Yang mengatur itu siapa? Yang Maha Kuasa. Yang Maha Kuasa itu siapa? Allah Ta'ala. Itu menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah gerhana. Maka kita sholat di situ. Dan sebelumnya sunnah mandi. Mandinya sama seperti mandi junub, seperti mandi dari hadas besar, seperti mandi haid, nifas, biladah. Kemarin sudah dijelaskan kan? Rukun mandi sudah dijelaskan kan? Sunnah mandi sudah dijelaskan kan? Nah, itulah tata caranya tuh. Sama seperti ini juga. Cuma bedanya ini sunnah. Dah. Titik. Wallahu a'lam bishawab.